PTKB Intelkam Polri bersama dengan PT Bank Rakyat Indonesia bekerjasama dengan meluncurkan layanan jaringan elektronik pembayaran SKCK online melalui seluruh jaringan e-channel BRI dan teller BRI. Launching SKCK online BRI ini dilangsungkan di Ballroom Tiara, Hotel Crown Plaza, Jakarta Selatan. Dengan dihadiri langsung oleh Kabah Intelkam Mabes Polri Komjen Pol Lutfi Lubihanto, Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Setio Wasisto, Direktur Hubungan Kelembagaan BRI Sis Apik Wijayanto, anggota Ombudsman Adrianus Meliala, serta para peserta Rakernisba Intelkam Polri tahun anggaran 2018. Seperti kita ketahui bahwa SKCK online ini adalah salah satu produk pelayanan di Intelkam Polri yang dikerjasamakan dengan BRI untuk memudahkan masyarakat. Jadi dimanapun masyarakat bisa mengakses melalui online dan pelayanan tadi kita lihat simulasi sangat cepat. Moga-moga ini menjadi masyarakat lebih mudah lagi untuk mendapatkan pelayanan dari Intelkam Polri. Tanpa salaman Pak Tanpa. Kabah Intelkam Mabes Polri Komjen Pol Lutfi Lubihanto mengatakan bahwa Polri sering mendapat informasi terkait adanya pelayanan publik yang kurang memuaskan dari Ombudsman. Melalui kerjasama ini diharapkan dapat mencegah adanya praktik pungli. Polri telah melakukan langkah-langkah untuk memberikan akses kemudahan dan kecepatan di dalam pelayanan di beberapa titik pelayanan yang diselenggarakan oleh Polri. Salah satunya adalah di Badan Intelijen Keamanan Polri di bidang pelayanan masyarakat, termasuk di seluruh jajaran di Direktorat Intelkam Polda-Polda dan Polres yang menyelenggarakan pelayanan khususnya SKCK. Selain itu, Direktur Hubungan Kelembagaan BRI Sis Apik Wijayanto menambahkan bahwa kerjasama ini merupakan wujud sinergi antara Polri dan BRI dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, khususnya yang memerlukan SKCK. SKCK online itu di mana saja dengan websitenya skckpolri.go.id. Dengan demikian bisa mengisi dengan NIK ya. NIK itu begitu NIK di enter di situ, maka otomatis data pribadinya akan kelihatan semuanya. Setelah itu, setelah setuju dengan data yang ada, maka kemudian akan keluar nomor briva. Nah, nomor briva ini yang digunakan untuk melakukan pembayaran baik melalui BRI Mobile Banking, dengan ATM BRI, dengan edisi BRI, bahkan dengan teller BRI. Dan ini juga bukan hanya channel BRI saja, e-channel BRI saja, tetapi juga bisa diakses di e-channel ATM bank-bank lain juga. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata.